Harapan pengenali skuad bawah 23 tahun negara Dato' Ong Kim Swee untuk ditempatkan dalam kumpulan A bersama Singapura tidak kesampaian apabila Malaysia dijodohkan bersama juara bertahan Thailand dalam kumpulan B. Skuad negara perlu menghabiskan 5 perlawanan di peringkat kumpulan dalam tempoh 14 hari. Situasi itu memaksa Kim Swee melakukan perancangan terbaik untuk memastikan pemainnya berada di tahap kecergasan tertinggi dan mampu mengharungi jadual yang padat. Kim Swee bagaimanapun tetap optimis pasukannya berpeluang mara lebih jauh pada temasya kali ini, sekaligus berupaya merealisasikan sasaran pingat emas.